takut berbuka kat hospital nanti. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So thank you anda buka rasa dia tengok video ni. So for today, kita nak makan untuk first day puasa. Malam ni kita nak makan ghost pepper cheese. Tak tahulah sama ada kita boleh habiskan ke ataupun tak. Sebab kita dapat salah satu komen daripada subscriber kita, dia request suruh kita makan ghost pepper cheese. Okay, so malam ni kita tunaikan. Biasa kita buat siang tau, tapi hari ni kita buat malam. Kalau korang boleh dengar dia macam suara cengkerik macam tu. Tapi tak kisahlah bunyi, kan? Bunyi bukan suara. Maklumlah bunyi cengkerik tu je. Malam-malam gicu. So, bunyi bunyi ayam tak adalah malam-malam ni. Lain macam kalau bunyi ayam kan korang kata aku tak puasa kan. Pula dah. Okay, sebelum tu macam biasa pada korang yang baru masuk YouTube channel kita tu, jangan lupa like, comment, subscribe and on notification korang supaya korang tahu video yang kita update. Okay, macam biasa sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Jom kita minum air jagung je. Okay, firstly, kita tak tahu sama ada kita boleh habiskan ke atau tidak . Cheese. Bau apa ni? Bau samyang ni lain macam. Serius. Lain macam. Oh my god. Okay. Kalau letak telur separuh masak, dia kurang sikit lah. Pedas manja gitu. Manja kali dia. Aduh, hitam. Oh. Thank you.
Hitam. Gatal kepala makcik Wei. Dia cakap, even dia ada cheese bone, tak pedal. Lagi satu, main juga paper ni sebenarnya, just untuk challenge, untuk makan-makan biasa tu, tak sesuai sebab tahap kepedasan yang melampau batas macam tu. Macam tu lah, aku nak cakap. Dalam puluh batas. Macam tu lah. Ini pun sebetar tak cheese. Lepas tu tak telur pun. Jadi pedas dia tu kurang. Kalau tak, besok aku berbuka kat hospital. Macam mana? Oh my god. Dia letak telur rebus tu dia cair. Tak nampak warna merah. Merah ghost paper ni. Mesti pedas. Tak ada bihan. Okay. So ni, untuk bulan puasa ni lah kita makan ghost paper. Tak makan lagi dah. Sebab, oi, hitam. Okay guys, so sampai di sini saja video kita untuk hari ini. So thank you pada korang yang dah like, comment, subscribe YouTube Cenita. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah SWT walaupun di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Okay, bye-bye.